Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Ratna di channel YouTube Ratna SD. Nah, kali ini aku mau membuat request teman-teman yang ada di Instagram buat bikin resep ini. Yap, betul sekali, garang asem yang pastinya mudah dibuat dan resepnya mudah didapat. Sebelum lanjut di video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk terus update seputar video-video dari aku. Dan now let's get cooking. Ini dia bahan-bahannya, cukup simple dan mudah didapatkan bukan? Teman-teman bisa membelinya di pasar tradisional atau di supermarket terdekat. Bahan yang pertama ada 750 gram ayam yang sudah aku cuci bersih dan potong-potong. Kemudian ada 600 ml santan. Kemudian ada jahe, kunyit, kemiri, bawang merah, bawang putih. Selanjutnya ada cabai rawit, cabai keriting merah, tomat, daun salam, daun jeruk, lengkuas, serai, dan penyedap rasa. Selanjutnya ada garam, gula merah, ketumbar, dan merica. Di sini saya siapkan ada daun pisang dan lidi untuk membungkus dan minyak goreng untuk menumis. Lanjut di proses cara buatnya ya. Yang pertama, saya mau haluskan bumbu-bumbu di piring pertama tadi ya. Ada garam, ada ketumbar, ada merica. Kemudian ada jahe ya. Jahe di sini saya sudah cuci ya. Jadi sebelumnya udah saya kupas dulu, kemudian saya cuci. Lanjut ada kunyit juga saya perkecil ukurannya agar mempermudah ketika saya menguleknya ya. Ada bawang putih. Nah, kalau dikecilin seperti ini jadi lebih mudah diproses penghalusannya. Apabila teman-teman lebih nyaman atau lebih suka menggunakan blender ketika menghaluskannya, bisa banget ya. Cuman kalau blender nanti sayang ya, blendernya nanti kena kuning-kuning dari kunyit itu gitu. Jadi ya kalau aku lebih baik sih pakai cobek, dan rasanya pun lebih berasa kalau pakai cobek gitu. Terus ada bawang merah tadi ya, kemudian kemiri, dan aku haluskan, aku ulek-ulek sampai bumbunya halus sempurna. Jika dirasa sudah halus bumbunya, kemudian hentikan ya nguleknya atau proses penghalusannya. Kemudian nanti kita lanjut di proses memasaknya. Nah, ini aku ambil dulu ya pakai solet. Ini resep mudah banget dan teman-teman pasti bisa buat di rumah. Anti gagal ya teman-teman. Oke, lanjut di bahan kedua, yaitu di piring kedua tadi ya. Jadi pertama-tama aku potong-potong dulu tomatnya. Di sini aku menggunakan tomat hijau. Sebenarnya kalau garang asem itu lebih pas dengan menggunakan belimbing wuluh ya. Karena aku udah cari kemana-mana di pasar nggak ada yang jual, terus di tetangga-tetangga juga masih berbunga. Jadi aku dengan terpaksa pakai buah tomat. Jika teman-teman punya ya, punya di rumah itu belimbing wuluh, disarankan pakai belimbing wuluh aja karena lebih terasa nanti ya bumbunya ya guys. Nah, di sini aku pakai tomat, tomatnya tomat muda ya teman-teman. Selanjutnya aku perkecil ukurannya, yaitu cabai rawit. Nah, untuk cabai rawit di sini sesuai selera ya. Apabila teman-teman menghendaki lebih pedas lagi, teman-teman bisa tambahkan cabai rawitnya lagi seperti itu. Karena saya kira saya cukup dengan porsi cabai segini, menurut saya udah pedas, jadi segini aja gitu. Apabila teman-teman menghendaki lebih apa ya, nggak suka pedas gitu ya, teman-teman bisa kurangi ya cabenya. Atau tanpa cabai rawit saja, jadi pakai cabai keriting aja ya teman-teman. Nah, aku potong-potong miring seperti ini.
Next step, aku mau menumis bumbu yang pertama di piring yang pertama yang udah aku haluskan di cobek tadi ya teman-teman. Jadi aku mau tumis, aku masukkan minyak, aku tunggu hingga panas, kemudian baru aku masukin bumbunya yang udah aku halusin tadi ya. Kemudian aku tumis sampai baunya harum dan warnanya kuning keemasan gitu teman-teman. Nah, aku tumis-tumis ya. Kemudian aku masukin sereh. Oh ya, serehnya jangan lupa ya digeprek dulu ya di bagian ujungnya biar aromanya lebih berasa. Selanjutnya aku masukin lengkuas dan daun jeruk. Aku tumis sebentar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, step selanjutnya ada santan. Aku masukin santan 600 ml. Nah, kemudian aku aduk dan tunggu hingga mendidih. Buat teman-teman yang punya ide atau saran, silahkan langsung komen di bawah. Saran apa atau kritik juga boleh ya. Tapi kritik yang membangun ya teman-teman, biar video-video aku bisa aku perbaiki di next video selanjutnya. Lanjut, tadi aku masukin gula merah ya teman-teman. Aku masukin gula merah, kemudian aku campur. Teman-teman bisa haluskan dulu ya gula merahnya pakai pisau atau langsung kayak gitu bisa. Kemudian pakai penyedap rasa. Di sini penyedap rasa opsional ya teman-teman, bisa pakai bisa enggak. Jika teman-teman tidak suka bisa di skip ya. Jadi ada juga teman-teman yang menyarankan pakai penyedap rasa yang non MSG, itu juga ada teman-teman, bisa di beli di supermarket ya. Nah, setelah mendidih seperti ini, kemudian ayam yang udah aku potong dan cuci bersih tadi aku masukkan. Nah, seperti ini. Nah, aku campur-campur. Terus aku tunggu sampai ayamnya empuk. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan nyemangatin aku terus untuk terus membuat karya terbaru di channel YouTube ini. Nah, kayak gini ya jadinya nanti, seperti ini teman-teman. Ini udah baunya udah sedap banget teman-teman. Yuk sambil nunggu mendidih dan ayamnya empuk, jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Jika sekiranya ayam sudah matang dan teksturnya seperti ini, kemudian aku masukkan tomat, cabai keriting merah dan cabai rawit. Nah, aku masukin. Jika teman-teman ada belimbing wuluh, mending kasih belimbing wuluh ya teman-teman, karena akan lebih enak banget dan lebih asem gitu rasanya. Oke, kemudian aku aduk-aduk hingga merata ya teman-teman. Nah, aku tunggu hingga matang. Jika dirasa masakannya udah matang, dagingnya udah empuk, terus kita icip rasanya udah pas, kemudian sudah mendidih juga, kemudian kita angkat dan kita dinginkan dulu ya 10-15 menit. Setelah garang asamnya sudah cukup dingin, kemudian siap dibungkus. Nah, di setiap bungkusan garang asam aku taruh 4-5 potong ayam. Tergantung ya teman-teman, apabila teman-teman pakai potongan lebih besar bisa sekitar 2-3 atau 2 buah saja juga boleh.
Nah, di setiap bungkusan aku taruh juga daun salam. Daun salam ini berguna agar garang asemnya lebih enak gitu, lebih harum gitu guys. Nah, seperti itu. Nah, tadi ya, jika kalau teman-teman potongan ayamnya lebih kecil, bisa lebih banyak gitu jumlah ayamnya di setiap bungkusnya. Seperti itu teman-teman. Lanjut sampai garang asemnya habis. Oh ya teman-teman, terima kasih ya yang sudah support channel ini sampai sekarang, dari awal sampai akhir. Dan yang mau kasih saran dan kritik juga boleh. Yang mau usul resep apa untuk dibuat next video selanjutnya boleh. Kalau mau kritik juga boleh, tapi kritik yang membangun ya teman-teman, karena di sini saya dan tim juga masih banyak perlu dibenahi, masih banyak perlu belajar. Nah, setelah selesai aku kukus garang asemnya di panci yang udah aku isi air, dan aku tunggu hingga mendidih baru aku masukin ya bungkusan garang asemnya. Nah, seperti ini. Kemudian aku tunggu, aku kukus antara setelah dikukus selama 20 sampai 25 menit, kemudian siap diangkat. Cocok banget ya garang asem ini disajikan dengan nasi hangat. Bisa teman-teman jadikan pilihan menu sehari-hari biar menunya nggak itu-itu aja. Nah, aku buka ya. Voila, ini dia. Garang asem ala Ratna SD. Mudah bukan membuatnya? Simple dan pastinya enak. Ditunggu ya rekuknya teman-teman, dan jangan lupa pakai hashtag Ratna SD. Terima kasih semuanya. Dadah.